Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baik teman-teman, sore ini saya kembali menuju pojok desa Gelesung, tepatnya di jembatan viral kemarin ya. Jembatan yang dibuat oleh teman-teman pemuda Puto Gelesung Rejo, yang sampai hari ini ternyata luar biasa teman-teman ya. Tiap sore itu dilalui ratusan sepeda motor. Dan mau kemana mereka? Ya tidak lain, mereka mau menuju ke Padang Savana ya, yang baru viral juga. Tempat yang sangat luas yang digunakan untuk nyantai di sore hari. Sekarang sudah sangat ramai teman-teman. Ya, bagaimana keramaian di jembatan ini sendiri? Kita simak berikut ini ya. Semoga tidak bosan-bosan. Terima kasih. Oh iya teman-teman, untuk tiap sore ini memang mulai ramai, bahkan tambah ramai sekarang, terutama kemarin hari Sabtu dan Minggu teman-teman ya. Sampai ini teman-teman penjaga jembatan ini, teman-teman dari Puto ini kewalahan untuk mengatur arus masuk dan keluar, karena harus tetap dibuka tutup ya, sebab jembatannya sangat ini kecil, tidak bisa untuk bersimpangan, sehingga tetap harus dibuka tutup antara yang sebelah timur dan sebelah barat. Bahkan kemarin Sabtu kemarin teman-teman, dan Minggu itu sampai yang terakhir itu dikembalikan oleh teman-teman penjaga jembatan, sebab di barat sendiri sudah sangat banyak pengunjungnya, sudah sepeda motornya sudah penuh dan masih ada yang berdatangan, sehingga terpaksa itu kemarin yang datang hampir mendekati maghrib itu dianjurkan untuk kembali saja untuk besok, sebab sudah terlalu malam kan. Sehingga ini sangat luar biasa sekali teman-teman, aktivitas yang sangat membantu. Semoga ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman yang mau menuju Padang Savana. Mungkin untuk beberapa minggu ini masih harus membutuhkan jembatan ini ya, kecuali nanti kalau sudah kering mungkin bisa lewat yang di bawah. Demikian tambahan informasi teman-teman.
Baiklah teman-teman, demikian tadi hasil liputan kami sore hari ini. Nantikan terus perkembangan yang ada di jalur Batur Eromoko melalui Omah Desa Studio. Terima kasih. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.